Hai, ketemu lagi bersama aku, Nabil. Di video kali ini aku mau ngeliput masalah makanan-makanan Indonesia yang ada di Helsinki, Finland. Kebetulan aku lagi di Bali Beras, ketemu sama yang punyanya juga ini. Salah satu yang punya. Berarti yang punya orang berapa? Ada gue, bini gue, adik gue, bininya adik gue, Sandra, Anggi, Ica, sama Ile. Oh, pokoknya... Oh, ada Dewi juga, ada salah satu juga. Cuma di Singapura. Gitu. Iya. Oh, iya. Majority keluarga, cuma ada dua. Yang orang lain ada dua. Iya. Bali Beras itu mulainya tahun berapa sih? Mulai awal Bali Brunch atau mulai struggling? Mulai usahanya gitu, Bali Brunch. Kalau Bali Brunch secara official itu 2014. Iya, itu mulainya dari pop-up di Pueblo, inget kan lo? Oh iya, Pueblo. Yang setiap hari Minggu doang, jadi kita di Pueblo dulu, temen gue punya Pueblo, hari Minggu dia tutup. Ya, kita sewa tempatnya dengan kompensasi dari hasil penjualan, dia dapat persenan. Oke. Dari situ kita nge-build grassroots, terus lama-lama ngebentuk, akhirnya kita punya kesempatan, jadi kita bikin restoran di tahun 2016. 2016 ya? Iya, cuma kalau sebelum di Pueblo tuh, balik lagi ke waktu kita punya Kaneli Cafe, inget nggak yang di Isonoba tahun 2011? Oh iya, Isonoba. Yang coffee shop, yang kita bikin Rabin Tola Paiva. Tapi itu bukan... Itu belum Bali Brunch. Belum jualan makanan Indonesia ya? Itu masih makanan salad sama kopi. Cuma kalau Ralin tolong di restoran day yang kita boleh jualan satu hari gitu, kita jual makanan Indonesia tuh. Dari situ kita mulai nge-realize, ada juga nih potensial marketnya. Iya. Ya, dari situ mulai. Cuma lama juga, 2011, 2016 yang bikin pertama, 2016 akhir di Basankatu, terus 2018 baru masuk ke mall-mall. Oh iya. Sekarang ada berapa?
sekarang tadinya kita ada, tadinya kita sekarang kita ada tiga. Tiga. Yeah. Mana aja? Di sini Ready nih, satunya lagi Kampi, terus satunya lagi di Espo. Sama di Espo ada ya? Ada Central Kitchen sama lunch lunch restoran. Di mana itu? Di Makulang, Makulang. Di ini dekat mall bukan? Enggak, itu di kayak gedung kantoran. Oh, di gedung. Jadi kita kayak punya central kitchen lah. Jadi itu lumayan besar kitchennya. Jadi kitchen di mana kita produce semua makanan kita. Tapi sekalian restoran gitu. Iya, yeah, ada restoran lunch-nya juga. Menunya sama kan berarti ya? Enggak, di situ menunya ganti-ganti tiap hari. Oh. Ya, jadi menu makanan lunch kayak di kantor-kantoran gitu. Oh. Cuma kadang-kadang dua kali seminggu ada makanan Indonesia atau Asia. Jadi menu Finland itu bukan? Iya, campur aduk lah. Oh. Cuma kemarin sepanjang pandemik, kita jualannya makanan sama Bali Brunch. Oke. Okay. Iya, supaya lebih gampang. Iya, iya. Terus, pegawainya udah berapa sekarang? Pegawainya sebelum pandemik ada 16. Maksudnya sudah setelah pandemik kita mesti ngelomong itu 8 orang. Jadi ada sisa 8. Semuanya orang Indonesia pegawainya? Enggak, campur aduk. Ada... ini yang lagi kerja sekarang orang Lombok, orang Indonesia, punya tanah di Lombok. Jadi kalau ada yang mau partneran namanya dia lagi nabung nih sekarang kerja keras. Namanya Rul, orang Lombok. Terus ada orang Kurdistan. Oh, Kurdistan. Iya, terus ada orang Irak. Irak ya. Iya, Aizer, Iham. Terus ada orang Finland. Orang Finland juga ada. Ada. Berarti internasional ya. Iya lah. Gak cuma orang Indonesia doang yang bisa kerja di sini. Enggak lah. Semua orang bisa masak. Belum tentu semua orang bisa nyicipin. Oh iya. Benar. Cuma kalau misalnya kita punya, kita kan menu resepnya dalam bentuk gram semuanya. Jadi ya kalau pakai gram-graman mah semua bisa. Kan cuma timbang-timbangan aja. Ngikutin resep. Terus yang dijual apa aja? Menunya. Di sini sih kita jualnya rendang plate, chicken plate, chicken satay sauce, vegan gado-gado, vegan wok plate, wing satay, sama rib satay. Jadi sebenarnya sini menunya kayak fusion. Kayak di chicken plate-nya kita sebenarnya steam chicken yang pakai bumbu colo-colo sama bumbu kacang. Iya, basically. Yang aku udah sering cicipin sih rendang pasti. Iya, yeah, rendang suka. Terus gado-gado. Gado-gado, iya. Yeah. Vegetarian ya. Iya. Yeah. Vegan actually. Gado-gadonya kita vegan, iya. Bukan vegetarian lagi ya. Iya. Yeah, karena enggak ada telurnya ya. Enggak ada telur, ya. Terus sama chicken wing. Chicken wings. Chicken bumbunya bumbu matah ya. Iya. Yeah. Sekarang bumbunya ganti udah colo-colo. Apa itu colo-colo? Colo-colo tuh bumbu yang dari Ambon, bumbu based on kecap manis pakai bawang shallot. Tomat, chili, dan lain-lain gitu. Kalau yang bumbu matah itu apa dulu? Sambal matah tuh Bali. Oh, dari Bali ya? Iya, iya. Cuma kita sekarang lagi ganti. Kan seasonal lah istilahnya. Diganti dikit, twist-twist. Tapi itu enak sih yang sambal matah. Aku udah nyobain kalau yang bumbu yang baru dulu. Oke, nanti yang berikutnya. Cobain lah. Iya, siap. Terus buat rencana kedepannya, mau membesarkan lagi Bali Brunch atau gimana? Rencana sih enggak sih ya. Ya begitu sih kayaknya udah nature dari background-nya kita kayak. Jadi kita bakalan keep on expanding. Cuma sekarang dengan ada pandemi kita lebih careful aja. Cuma kesempatan sekarang justru lebih banyak. Iya benar. Karena setelah krisis kan tidak terlalu banyak yang mau tidak mau mesti menjual atau tidak bisa berlanjut. Nah, ini ada kesempatan di mana kita bisa mulai lebih konsentrasi memarket kita gitu. Terus kalau Bali Brunch ini marketnya biasanya orang Indonesia lagi atau orang Finland atau orang mana yang beli? Yang belinya rata-rata? Rata-rata sih 95% orang Finland kayaknya ya. Bule ya? Ya bule lah, saya gue gak tau dia orang Finland, pokoknya in general bukan orang Indonesia. 5%-nya orang Indonesia dan biasanya sih cuma teman-teman kita juga. Iya. Kayak misalnya, tapi aku lihat masakannya itu nggak benerin 100% otentik Indonesia banget kan? Nggak. Jadi sebenarnya kayak rendangnya kita coba kayak rendang otentik Indonesia. Cuma kalau misalnya gado-gadonya sebenarnya sih itu campuran dari antara karedok, gado-gado, ketoprak jadi satu. Cuma kita racik dikit-dikit. Cuma bumbu kacangnya ya bumbunya bumbu Indonesia. Bumbunya kita dapat dari Indonesia. Jadi sebenarnya sih yang bisa dibilang nggak 100% autentik palate-nya 100% Indonesia.
cuma nggak 100% yang 100% kayak makanan Indonesia 100% gitu ya, ya. Misalnya rendang 100% enggak gitu. Enggak, jadi istilahnya kita nih kalau bakso bukan bakso tradisional. Oh, iya. Yang bakso isinya ada keju lah atau yang udah kayak gitu, cuma tetap bakso basically gitu, in general gitu lah. Jadi itu masakan Indonesia cuma udah kita fusion banget sih. Iya. Jadi yang buat makanan makanan Indonesia lagi ke Helsinki atau yang tinggal di sini atau yang lagi liburan di sini cari makanan Indonesia, ya Bali Brunch pas banget lah. Yoi. Intinya kalau misalnya ya basically Bali Brunch itu apa yang terjadi kalau lo tinggal di luar terus lo bikin makanan lo. Oh iya. Ya kan lo bikin di rumah, lo taruh rendang, ah shit gue ada yogurt sisa dikit nih, gue taruh dikit lah. Oh, gue ada coleslaw juga, gue taruh gini, enak juga nih, ya gitu loh basically. Oh, soalnya di sini kan kita gak bisa kalau kangen rendang ke restoran Padang. Iya benar. Jadi mungkin masalah bumbunya susah nyari yang 100% kayak di Indonesia juga ya. Ya kalau gitu. Kalau bumbu sih udah gampang. Semua udah. Udah. Kita kayak bumbu rendang, kita ada kalau nggak salah kita rendang kita tuh resepnya ada 18. Ada 18 item yang kita pakai. Itu semuanya udah bisa dari lemongrass, galanggal, kenari lah segala macam udah ada semua kok. Jadi udah bisa. Kalau dari sisi itunya. Kalau dari bumbu pokoknya bisa lah. Ya udah itu sudah bisa. Hampir. Enggak ada masalah. Enggak ada. Enggak perlu harus impor dari Indonesia. Enggak. Yang susah mungkin kayak kecombrang. Kecombrang tuh kayak kalau salah Bima yang bikin, kalau lo bakal bikin ikan bakar yang pakai kuahnya jadi wangi. Nah mungkin tuh rada susah tuh, cuma bisa dapet. Cuma mungkin makan waktu dan mungkin mesti cari tahu bahasa Thailandnya atau bahasa Vietnamnya tuh apa. Oh iya benar. Pasti ada di mereka atau bahasa Indianya. Soalnya mereka nih yang Thailand, Vietnam sama India nih yang key player untuk barang-barang dari Oriental Southeast Asia. Iya benar-benar. Jadi kalau kita Thailand, Vietnam sama India ya. Jadi kalau kita tahu key search word-nya bahasanya mereka pasti ada di sini. Kalau di Kampi udah berapa lama? Kampi sama Reddy cuma beda 3 bulan. Tapi di Kampi lebih kecil tempatnya. Iya, tempatnya lebih kecil. Yang lebih besar sih ini. Iya. Ini food court-nya jauh lebih besar. Oh iya benar. Dua kali lipat kalau nggak salah. Iya. Food court-nya dua kali lipat. Cuma kalau buat ramen Kampi ya. Dulu. Sebelum pandemik. Oh iya iya. Ya sekarang setelah new opening, Reddy jauh lebih ramai daripada Kampi. Iya, karena sini udah semakin lama ya. Dan di sini populasi kehidupan tempat tinggal lebih banyak. Kalau Kampi kan itu sentral. Jadi mungkin setelah jam 6-7 malam, sekitar 60% populasi udah hilang, pulang kan, keluar dari sentral. Iya. Yang tinggal di sentral nggak terlalu banyak. Iya. Jadi di sana kita punya rush di lunch sama weekend di Gambi. Kalau di sini kita punya rush di lunch sama malam, dinner. Bukanya dari jam berapa sampai jam berapa? Kalau ready ini 10.30 sampai jam 9. Terus 10.30 sampai jam 7 hari Sabtu, hari Minggu jam 12 sampai jam 18. Kalau Kampi jam 11 sampai jam 9. Jam 11 sampai jam 9 hari Sabtu juga, terus jam 12 sampai jam 18 hari Minggu. Kita lagi bikin food bike. Oh iya. Oh food bike ya, aku dengar. Food bike itu jualannya apa? Kita food bike nanti jualannya nih Nabil dapat bocoran langsung nih. Pokoknya ada hubungannya sama tahu sama tempe. Tahu gejrot. Iya, yeah, daerah situ lah pokoknya. Cuma ada tahu. Ya pokoknya kita twist dikit deh. Oh. Okay. Nah, pokoknya masih kita sekarang yang pertama kita bakalan stick di vegan dulu. Jadi tahu. Berarti food bike jualannya keliling-keliling dong. Yoi. Oh. Kayak abang-abang aja di pinggir jalan di Jakarta. Summer doang dong berarti. Iya, kalau summer, kalau winter bakalan kita taruh di dalam mall. Oh. Jadi kita nyewa tempat corner aja kita taruh terus kita feed makanannya dari restoran. Oh. Betul ya, good idea ya. Nanti kalau misalnya kita udah buka, bikin ya, ribut ya? Iya, aku libut. Kita bikin satu special versi buat lo. Boleh. Kita nyoba. Nah, boleh tuh. Guys, ingetin. Iya. Betul juga. Yes. Kemarin aku inget-inget kayaknya istri sempet jualan jamu juga ya? Jamu juga bagus. Enak jamunya. Nah, ini jamunya kita memutuskan untuk kita outsource. Jadinya kita nggak akan bikin jamunya lagi, cuma kita kerjasama sama teman kita. Jadi nanti kita botolin. Jadi nanti bentuknya kayak botolnya nanti jadinya kayak gini. Coba gua ada fotonya nggak ya? Botol plastik atau botol apa? Botol gelas lah. Kita kan Bali Brunch eco, jadi nggak plastik deh. Betul.
Mana ya? Sebentar ya. Gak. Ini dia. Nanti jamunya botolnya kayak gini model. Jadi enggak apa-apa. Oh iya, bisa kelihatan. Cuma bedanya jamu. Jadi kita decide untuk nge-outsource. Cuma kita bakalan bikin twist sedikit. Jadi udah bukan tradisional lagi. Rasanya semuanya tetap jamu, cuma kita twisted dikit jadi kayak lebih manis gitu. Enggak. Kayaknya kita bakalan masukin soda. Jamu pakai soda. Yeah, jadi it's gonna be like a bubbly, kind of bubbly lemonade drink kind of thing. Biar orang suka gitu. Iya. Yeah. Biar enak kalau misalnya dingin-dingin minumnya kan fresh-fresh dikit gitu. Fresh cuma sehat. Oh, good idea sih. Iya. Fresh tapi sehat. Fresh tapi sehat. Cuma resepnya jamu. Resepnya tetap jamu. Yeah, cuma dimodernisasikan aja. Mm-hmm. Istilahnya kan kayak Fanta. Tadinya kan basically orange juice yang yang dikasih soda dikit jadinya Fanta. Benar. Ya gitu. Cuma ini kita lebih sehat dikit aja. Kayak jamu tolak angin juga kan yang cair itu kan juga dimodifikasi jamu tapi exactly. Kemasannya lain. Yes. Gitu. Yes. Jadi orang nggak berat gitu kan. Exactly. Buktinya kan laris jamu tolak angin itu yang cair. Siap. You made exactly good point. Oh, tempat kita di Bali deh. Oh iya, aku dengar katanya sekarang buka juga di Bali. Iya. Yeah. Udah jadi dari Soko Peni tanggal 10 Januari. Lo bilangin teman-temannya Nabil kalau ke Bali jangan lupa main ya kalau ke Bali Nature. Oh, iya tuh. Loko Bali Nature. Di daerah mana? Itu daerah Canggu. Alamatnya di Padang Linjong 7. Jadi kalau Batu Bolong satu lagi setelah Batu Bolong ke utara. Jalan ke arah pantai. Iya. Yeah. Situ lo bisa dapet tato di Loko La Tatu. Lo bisa dapet motong rambut juga. Aku mau dong. Loko Cuts. Aku lagi pengen tato. Ya udah ada sih. Ada yang jago. Kalau ke Bali. Yes, bisa. Berarti di Bali buka pertama kali ya. Iya. Ini sama partner teman-teman kita orang Bali juga. Orang Jakarta yang di Bali. Iya, makanya kemarin agak lama di Bali. Iya, agak lama. Berapa lama di Bali? Wah, gua enggak. Kalau dikumpulin barang tahun 2019 mungkin gue sekitar 2-3 bulan kali di Bali. Kalau dijadiin satu ya, soalnya kan gue bolak-balik. Cuma rencananya sih ini gue lagi nungguin pandemi kelar ya. Iya, pengen terbang mau cepet-cepet. Sana ya. Oke, terima kasih banget Gali. Yoi. Udah ngobrol-ngobrol. Yoi. Udah boleh ngeliput-ngeliput. Yes, anytime. Oh, lumayan, promosi juga kan dari Bali. Sini logonya tuh kan. Halo guys, hari ini aku mau makan di Singapura Restoran. Singapura Restoran itu restoran Malaysia sebenarnya. Cuma mereka ada menu nasi goreng, bihun goreng, terus sama apa ya? Kalau mie goreng juga, tapi mie gorengnya yang besar, udon. Ayo kita lihat ya makanannya. Hai Achan. Hai. Apa kabar? Apa kabar? Kamu apa bihun goreng? Aku bihun goreng. Shrimps and chicken together. Iya, makan bihun goreng ya. Aku bihun goreng. Bihun goreng nomor berapa sih? Ini. Nanya kan air putih aja, iya. Tuh menunya banyak di sini, enak-enak lagi. Mereka bisa bahasa Melayu lah. Ngobrol bisa ngobrol mereka pakai bahasa Melayu, bahasa Inggris juga lancar, bahasa Cina juga, pokoknya tiga bahasa lah. Tiga bahasa ya. Bahasa. Tapi kantor. Emang orang Malaysia lebih lancar bahasa Inggrisnya. Bahasa Kanton ya. Iya. Betul.
ya guys, enak banget ini nasi goreng di sini tuh khas dan nggak ada yang nyamain pokoknya. Kalau ke Helsinki wajib mampir ke sini di kampus Coffee Center lantai dasar paling bawah. Dirinya juga enak, pokoknya semuanya enak di sini. Wajib dicoba buat yang kangen makanan Indonesia, walaupun bukan di restoran Indonesia, tapi tetap cita rasa Indonesia. Begitu loh. Ayo kita makan. Ayo kita makan. Nasi gorengnya, yang aku pesan nasi goreng udang dan ayam. Mereka juga ada nasi goreng sapi ya, daging sapi. Kalau kamu ini apa Pak Farel? Ini udang dan ayam. Pokoknya enak buat dicoba. Aduh guys, menunya banyak banget. Bisa bodoh kali makan. Enak lagi rasanya. Oh, makanya nggak sempat habis. Jadi mau aku bawa pulang aja, aku bungkus. Jadi biar bisa makan di rumah buat bekal besok, taruh di kulkas. Jadi besok dihangatin bisa dimakan lagi, tetap enak kok. Benar-benar enak banget pokoknya. Oke guys, terima kasih. Like dan subscribe video aku. Terus jangan lupa ditonton sampai habis dan nyalakan loncengnya. Oke, terima kasih.